Oke guys, kali ini saya mau unboxing keyboard Logitech K120. Ini harganya 109.000. Harusnya ini kalau Logitech itu bagus ya. Kalau sebelumnya saya udah punya yang gini. Cuman yang ini tuh kabel colokan USB-nya suka error gitu, yang ininya nih. Nah, yang ininya. Jadi kadang laptopnya suka nge-restart sendiri. Makanya saya beli keyboard Logitech. Soalnya yang ini mereknya juga komik ah, gak jelas. Oke, langsung aja kita unboxing. Jadi kayak gini ya. Mantap. Kalau gini kita buka, maaf kalau ada bising, ada yang lagi nonton. Kita buka. Dibungkusnya juga rapi. Waktu ngobrol sama penjualnya juga dilayani dengan baik. Cumannya dibungkusnya nggak pakai bubble wrap gitu, jadi kurirnya harus hati-hati. Kayaknya kayak gini. Oke, mantap. Ini kita singkirkan. Ya. Kita lihat isinya. Ini tuh dari Logitech K120. Oke, kita buka. Seperti apa? Sebentar, mic-nya nggak jelas. Oke. Udah, kita lihat. Dan, ya, mantap. Kita keluarin. Dibungkus rapi, ini ori bener. Bukan kaleng-kaleng. Mantap. Gimana bukanya? Oh, ini dibuka dulu. Oke. Ini kita singkirin dulu. Nah, ini kayak gini. Wah, tampilannya bagus, bersih, keren. Yang lainnya bahannya ini dari plastik gitu, ringan, nggak berat. Lalu untuk pencetannya juga nyaman. Mau ASMR, kita deketin mic-nya. Ya gitu lah, mantap. Cuman kalau yang ini kan kayak gini. Ya gitu, lebih berisik. Soalnya itu lebih tinggi tombolnya. Oke, kita coba tes aja. Yang ini kita lepas dulu. Kita lepas yang ini. Iya.
kita jalan colok yang ini apakah jalan. Ya lapar guys. Oke, udah pasang dan udah terdetek. Dan jadi kayak gini, nyala lampu satu, lampu satu, ya gitu. Kalau buat ngetik gimana misal, misal ngetik di pencarian, bentar pakai note. Kita buat note baru. Note baru. Nah, ini ya, kita besarin coba. Nah, kayak gini. Kalau pakai ngetik, nyaman sih, enak. Mencetnya nggak usah kencang-kencang. Terus nggak ada yang error, tampilannya bagus. Pokoknya ini udah cukup lah. Buat main game juga oke. Kalau saya ini buat beli yang ini soalnya buat ngoding, biar enak gitu ngodingnya. Dan ternyata emang enak sih. Paling gitu aja dulu. Buat linknya nanti saya simpan di deskripsi. Buat linknya saya beli di Shopee. Tuh, iklan Shopee lagi. Nah, beli di Shopee. Nama tokonya itu ini, Tun Siang Komputer. Soalnya juga udah apanya tuh, terverifikasi gitu. Udah ada sertifikatnya, jadi aman. Dan komentarnya juga udah banyak yang beli. Yang bintang 1 cuma 1 orang. Dan saya juga ini kasih bintang 5, mantap. Mungkin gitu aja, nanti link saya simpan di bawah. Beli keburu habis ini 36 buah. 36 lagi. Dan ini cocok menurut saya, ini keyboard paling murah, 109.000 yang kualitasnya baik gitu. Jadi kalau mau cari yang murah tapi kualitasnya bagus ya, Logitech K120 ini. Kalau yang ini yang saya beli yang waktu itu yang tadi yang ini. Bentar, nyangkut. Kita lepas dulu. Kalau saya beli yang ini waktu itu, beli yang ini, yang RGB, RGB, dan juga dapat bonus mouse-nya satu ini. Bisa nyala juga, cuman ya gitu, kualitasnya ini agak kurang responsif gitu, kurang nyaman. Dan yang ini colokan USB-nya nih. Bentar, tuh. Nah, ini tuh. Kayak gitu kan. Nah, yang ininya kayak karatan gitu tuh. Tuh, jadi kecolokannya jadi suka error, sama kalau pas nyolok itu bisa goyang-goyang, jadi nggak pas gitu. Tapi kalau buat ininya sih lumayan enak. Ya gitu, harganya berapa, 100 berapa gitu, 100 ribuan satu paket sama mouse, tapi kurang nyaman sih. Jadi buat kalian yang nyari keyboard, jadi saya saranin beli yang ini, Logitech. Soalnya juga apa, pembuat mereknya juga udah jelaskan, Logitech. Kayak gitu aja mungkin video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian harus beli keyboard ini. Ini yang paling murah menurut saya. Soalnya kalau yang lain mungkin bisa murah cuman kualitasnya jelek gitu. Oke, mungkin segitu dulu. Sekian, terima kasih.